itu. Hari ini 2 hari bulan Disember 2011, hari Jumaat. Hari pernikahan antara saya, Zulfadi Abdul Latif, dengan Nur Dalilah binti Umar Yunus. So, agak berdebar-debar hari ini. Tapi tu lah, tak minta lah, insyaAllah boleh ikut sekali lafaz. The day that brings the two of you close together, we're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. Zulfadli bin Abdul Latif, saya aku nikahkan akan nikau dengan adikku Nur Dalilah binti Muhammad Yunus dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Dalilah binti Muhammad Yunus dengan mas kawinnya RM300 tunai. From now you'll share all your joys, through hardship support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings. Kami mula, bukan kami lah, bukan saya, mula nampak Dalilah kan waktu kami menuntut dekat UiTM Merbuk dengan tadi. Kami dua ni satu kos, satu orang lain kelas. Macam kalau kita nampak pun, kalau dalam dewan kuliah kan musak, kita nampak-nampak macam tu lah, library atau kita nampak lah. Saya minta nombor telefon daripada kawan saya dengan alasan kata saya nak pinjam buku. Lepas tu mulalah dari situ lah. 9 Disember 2004 start mesej. Saya mesej dia, saya tanya Lila ke. Lepas tu dia pun balas, respon okey. Jadi pun saya pun okey lah. Padahal saya tak tahu waktu tu tengah couple dengan seseorang. Saya tak tahu. First time keluar tu pun saya ingat lagi hari Rabu. Dalam bulan 2, saya nak balik kalau start ke Sungai Tani. Naik bas sekali lah pergi ke Sungai Tani. Naik taksi. Dan tanggal 1 Mei 2005, saya declare lah kan. Waktu tu pun dia pun dah tak ada apa-apa. Dah berit dengan kawan dia ni. Jadi saya pun declare dengan dia, kata kita couple lah start 1 bulan 5. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah, Allah tub alayna, Allah irba. Pengalaman 6 tahun ni memang cukup menipu lah orang kata sampai ke tahap ni. Yang saya jadilah, saya dalam seminggu tu mesti wajib 4 kali, 4 hari dia akan majuk dengan saya lah. Sampailah sekarang, kalau nak ikut kami patutnya kahwin tahun lepas. 11 lah kan, tapi dah ada apa mesti masalah sikit. Jadi kami bawa ke tarikh ni lah. Tarikh ni lah, tarikh sama bermakna untuk kami dorang. Sekarang ni lah, tanggal sikit dah tak ingat lagi kurang pukul 3:30 tak ni. Saya sah bilang suami kepada Nur Dalilah. Ini saya yang sampai bila-bila. Alhamdulillah, selesai sudah majlis angkat nikah antara kami berdua, saya Zulfadli dan dia Dalilah. Inilah 2 hari bulan Disember ni tarikh keramat kami lah, bergelar suami isteri. Dan saya harap Nur Dalilah boleh jadi isteri yang solehah, boleh jaga makan minum saya, makan pakai, segala-galanya lah. Semoga kami kekal hingga ke akhir hayat dan bahagia sampai syurga. Okay, first alhamdulillah lah hari ni. Lepas tu okay, thanks lah B sebab sabar dengan Karina yang selama ni selalu menyusahkan. Dah 6 tahun lah. Sedih. 6 tahun. First kita kenal 9 Disember.
6 tahun. So thanks for everything. I love you so much. InsyaAllah doakan kami kekal hingga ke akhir hayat lah. Kalau boleh sampai ke syurga. InsyaAllah kalau boleh tahun depan. Tak ada lah, ada rezeki ada lah tahun depan. Tambahlah umat Nabi Muhammad lagi.